Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat YouTube. Selamat siang Bismania dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Yang Laksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Jumat 23 September 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan info-info terbaru seputar aktivitas penyeberangan bus Jawa dan bus Sumbar di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Untuk saat ini KMP Batu Mandi telah bersandar dengan sempurna melakukan bongkar muatan. Tepat pukul 12 lewat 5 menit bongkaran KMP Batu Mandi unit bus Putra Remaja tujuan Jogja, keberangkatan dari Jambi. Putra Remaja tepat pukul 12 lewat 21 menit pelayaran dengan KMP Batu Mandi unit bus Sumber Harapan tujuan Jambi, keberangkatan dari Pati, berlayar dengan KMP Batu Mandi Sumber Harapan. Tepat pukul 13 lewat 19 menit bongkaran KMP Sebuku unit bus pariwisata medium bus Dharma Duta rombongan pariwisata tujuan Jogja, berangkatan dari Lampung Dharma Duta. Diikuti unit bus Damri Royal Class tujuan Jakarta, keberangkatan dari Lampung. Damri Royal Class. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata RDM Trans rombongan pariwisata dari Lampung. RDM Trans. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo tujuan Solo Surabaya, keberangkatan dari Pekanbaru. Handoyo. Selanjutnya diikuti unit bus Kuantran tujuan Blitar Malang, keberangkatan dari Pekanbaru. Kuantran.
tepat pukul 13:37 pelayaran dengan KMP Sebuku. Keberangkatan menuju Sumbar, unit NPM berikan Sangkapa Talenta dengan Sangkapten Bang Doni di balik kemudi. Dari pertama NPM keberangkatan dari Bogor. Hari ini NPM memberangkatkan 8 unit menuju Sumbar. NPM Pirkansa 42 Talenta berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti Baron, unit ASS dengan julukan Mr. Baron dengan sang kapten Pak Baron di balik kemudi. Hari ini ASS memberangkatkan 7 unit menuju Sumbar. ANS Mr. Baron, trip pertama ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya unit kedua ANS Kombawa dengan sang kapten Pak John Petel, Bang Andi di balik kemudi. Trip kedua ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor berlayar dengan KMP Sebuku. ANS Kombawa. Selanjutnya unit ketiga ANS Ngeran dengan sang kapten Bang Pangeran di balik kemudi. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Bekasi. Haji. ANS Ngeran berlayar dengan KMP Sebuku. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Bekasi. Ya, Bajan, tentu Bajan. Selanjutnya diikuti unit Damri Royal Class tujuan Lampung keberangkatan dari Jakarta. Bang, berlayar dengan KMP Sebuku. Damri Royal Class tujuan Lampung. Selanjutnya diikuti unit kedua NPM Pirkansa 75 Alang Babega dengan sang kapten Paman SGT. Paman SGT di balik kemudi. Trip kedua NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Pirkansa 75 Sultan Kelas Alang Babega berlayar dengan KMP Sebuku keberangkatan dari Bogor. Trip kedua NPM. Selanjutnya unit ketiga NPM Pirkansa 82 Queen dengan sang kapten Bang Penarik, Bang Rudi Dom di balik kemudi. Bang, woi Ben. Trip ketiga NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Pirkansa 82 Queen Sultan Kelas berlayar dengan KMP Sebuku. Trip ketiga NPM keberangkatan dari Bogor. Selanjutnya diikuti unit Sembodo Dadang, Sembodo SE901 Ar-Rahman dengan sang kapten Dadang di balik kemudi. Keberangkatan dari Tanjung Priuk. Sembodo SE901 Ar-Rahman berlayar dengan KMP Sebuku.
selanjutnya diikuti unit keempat ANS Tanabi dengan sang kapten Bangson Tanabi di balik kemudi. Bangson, jatiran. Trip keempat ANS keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Sembuku ANS Tanabi. Up. Satu. Trip keempat ANS keberangkatan dari Bekasi ANS Tanabi. Selanjutnya diikuti unit keempat NPM Perkasa 22 Samandi dengan sang kapten Bang Tajak. Keempat NPM keberangkatan dari Pondok Pinang berlayar dengan KMP Sebuku. NPM Perkasa 22 Samandi. Tentunya hati-hati jalan. Empat unit ANS, empat unit ANPM, satu unit Semburu dalam KMP Sebuku. Selamat berlayar. Tepat pukul 15 lewat 4 menit pengkaran KMP Legundi. Unit bus Indotrans tujuan Solo Surabaya. Keberangkatan dari Rimbo Bujang Jambi. Indotrans Handoyo Group tujuan Solo Surabaya. Tepat pukul 15 lewat 16 menit. Keberangkatan menuju Sumbar unit NPM Perkasa 66 Tuan Muda dengan sang kapten Bang Despiandi. Trip kelima NPM keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Legundi. NPM Perkasa 66 Sultan Kelas Tuan Muda. Trip kelima NPM keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya diikuti unit bus Hadektrans Hidayah Express tujuan Teluk Kuantan Pekanbaru keberangkatan dari Pati. Hadektrans berlayar dengan KMP Legundi. Ada unit kedua Hadektrans Hidayah Express tujuan Teluk Kuantan Pekanbaru keberangkatan dari Pati berlayar dengan KMP Legundi Hadektrans. Kedua NPM Perkasa 41 Kasana dengan sang kapten Pak Tony. Trip 6 NPM keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Legundi. NPM Perkasa 41 Kasana. Selanjutnya diikuti unit ANS Fenomena dengan sang kapten Pak John Bunsu balik kemudi. Jatilah penyon. Trip kelima ANS keberangkatan dari Bekasi dari Bandung. ANS Fenomena. Trip kelima ANS berlayar dengan KMP Legundi. ANS Fenomena.
diikuti unit medium bus Big Bears. Rombongan pariwisata tujuan Palembang berlayar dengan KMP Leguni Big Bears. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Puspa Jaya, rombongan pariwisata dari Jogja tujuan Lampung berlayar dengan KMP Leguni Puspa Jaya. Selanjutnya diikuti keangkatan menuju pesawat unit MPN Mikaela dengan sang kapten Bang Antu. Dari pertama MPM keberangkatan dari Bekasi. Hari ini MPM memberangkatkan 3 unit menuju Sumbar. Selanjutnya unit kedua MPM Kota Batin dengan sang kapten Bang Heri digantikan Bang Anggi. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bogor dan layar dengan KMP Leguni MPM Kota Batin. Selanjutnya diikuti unit Palala Eko 6 Sakeso Sakete Sorang dengan kapten Bang Angga di balik kemudi. Mangga. Trip pertama Palala keberangkatan dari tujuan Payakumbuh berlayar dengan KMP Leguni Palala Eko 6 Sakeso. Ikuti unit medium bus Pangeran 04 Labuan Lurus keberangkatan dari Bogor tujuan Bukit Tinggi berlayar dengan KMP Leguni Pangeran 04 Labuan Lurus. Selanjutnya unit kedua Palala Eko 07 Jalapati dengan kapten Bang Edi, Bang Adi balik kemudi. Unit kedua Palala keberangkatan dari Klari tujuan Padang Pariaman berlayar dengan KMP Leguni Palala Eko 07 Jalapati. Tepat pukul 16:11 pongkaran KMP Jatra 3 unit medium bus Puspa Jaya rombongan pariwisata tujuan Bogor keberangkatan dari Lampung Puspa Jaya. Selanjutnya kedatangan dari Sumbar unit bus Gumarang Jaya Nopin 45 Kinantan dengan kapten Bang Hen di balik kemudi. Gumarang Jaya Nopin 5 Kinantan. Selanjutnya unit kedua medium bus Puspa Jaya rombongan pariwisata tujuan Bogor
Selanjutnya unit ketiga medium bus, bus Pajaya rombongan pariwisata. Tepat pukul 16:26 pelayaran dengan KMP Jatra 3. Keberangkatan menuju Sumbar unit NPM Brikansa 62 Mr. Marsa. Sang Kapten Pak Reza. Trip ke-7 NPM keberangkatan dari Bekasi. NPM Brikansa 68 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Jatra 3 Mr. Marsa. Selanjutnya diikuti unit MPM Badaguk dengan Sang Kapten Pak Yon. Trip ke-3 MPM keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Jatra 3 MPM Badaguk. Selanjutnya diikuti unit ANS Kirana dengan Sang Kapten Bang Hengki. Hengki, tertilan. Bang Hengki dengan kemudi. Trip ke-6 ANS keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Jatra 3 ANS Kirana. Selanjutnya diikuti unit ANS Alwes dengan Sang Kapten Pak Ersok. Bang, tertilan bang. Bang Happy Nyet di balik kemudi. Trip ke-7 ANS atau trip terakhir ANS keberangkatan dari Tanjung Priuk berlayar dengan KMP Jatra 3 ANS Alwes. Selanjutnya diikuti unit bus Sinar Tempo SD 005. Bang, berangkatkan dari Jogja tujuan Pagar Alam berlayar dengan KMP Jatra 3 Sinar Tempo SD 005. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 45 Ambon Mandisi dengan Kapten Bang Tommy. Bang Al dari kemudi. Trip ke-8 NPM keberangkatan dari Bandung. Trip terakhir NPM berlayar dengan KMP Jatra 3 NPM Perkasa 45 Ambon Mandisi.